Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata, Allah adalah kasih. God is love. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Ketika kita memahami dan kita belajar terus, lalu kita mau mengikuti tuntunannya, maka kita bisa senantiasa berada pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan karena Tuhan bekerja dalam segala keadaan dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mau ikut rencananya, maka kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good. Tidak hanya God is good, tapi God is good all the time. Ada satu bagian firman Tuhan di Mazmur 139 yang ditulis oleh Daud. Ini satu pasal yang bagus sekali. Kita akan melihat bagaimana Daud merenungkan bagaimana kejadian dia. Dikatakan di ayat-ayat dari pasal ini ya, di ayat 13, 14, 15, 16. Khususnya di ayat 16 ya, dikatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi dengan kata lain, Daud mau mengatakan bahwa sebelum dia ada, Tuhan sudah punya plan, sudah punya rencana di depan, ya, rencana yang indah yang dia sediakan. Dan itu juga berlaku bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada satu lagu yang bagus ya, yang mengatakan bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang,
sekarang kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pencipta lagu ini adalah seorang hamba Tuhan ya, seorang pendeta, dan dia mulai dari bawah. Dan lagu ini saya percaya ini pengalaman hidupnya juga. Ketika kita mengalami berjalan bersama Tuhan, lalu pengalaman itu dituangkan dalam sebuah lagu, atau mungkin sebagai ilustrasi atau penjelasan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, maka biasanya itu akan kuat sekali. Karena itu bukan teori saja, tapi pengalaman nyata. Dari apa yang saya tahu, sekian tahun yang lalu saya pernah hadir di satu KKR ya di Bandung, dan kemudian biasanya kalau KKR itu tugas worship leader untuk memimpin puji-pujian, untuk membuat suasana itu bagus ya, naik. Lalu setelah saat tertentu nanti hamba Tuhannya akan datang ya, akan naik ke mimbar, ke panggung, dan kemudian mulai menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika itu ada satu KKR ya di Bandung, dan biasanya pada saat itu yang suka dipakai buat acara seperti itu adalah satu gelanggang olahraga yang panggungnya di bawah ya. Kita yang jemaat yang biasanya digunakan itu buat penonton untuk menonton pertandingan, kita di atas. Jadi kita bisa lihat panggung itu dari atas ya. Kita bisa lihat segala sudutnya. Jadi biasanya terlihat kalau ada hamba Tuhannya mau naik ke mimbar, kita bisa lihat. Biasanya waktu puji-pujian, pembicaranya atau hamba Tuhannya itu ada di ruang VIP ya, atau ruang tertentu. Masih puji-pujian itu kan bisa sekitar mungkin 1 jam lebih sedikit. Lalu menjelang firman Tuhan baru nanti hamba Tuhannya datang, dan kita bisa lihat itu dari atasnya. Kita bisa lihat dia duduk di bagian baris depan, nanti dia tinggal naik ya. Tapi satu ketika dalam KKR tersebut, saya lihat ini mana ini pembicaranya ya, pembicaranya gak muncul-muncul juga. Sampai sudah penyembahan, biasanya kalau udah penyembahan itu pembicaranya udah kelihatan. Sampai selesai penyembahan, musik berhenti, baru saya lihat ternyata pembicaranya main musik dari tadinya. Dia main saksofon, luar biasa sekali ya. Ini contoh orang yang memang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita perhatikan teks lagu ini ya, ketika kita tidak mengerti ya rencana Tuhan, kita nggak tahu ya, ini yang sedang dihadapi seperti apa, maka berat kurasakan ya, dikatakan di situ berat. Dulu ku tak tahu
berat ku rasakannya. Hati menderita, anakku tak berdaya menghadapi semua. Pada saat-saat seperti itu yang dibutuhkan adalah sebenarnya, ya terus, di Ibrani 12 dikatakan, tetap mata tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Di Ibrani 12 dikatakan seperti itu. Jadi pada saat gak mengerti terus memandang pada Tuhan, ya berjalan step by step, dan setelah melewati waktu tertentu baru kita bisa mengatakan seperti kata-kata lagu ini, ya. Tapi ku mengerti sekarang, ya, kau tolong diriku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi seringkali rencana Tuhan itu baru kita rasakan indahnya setelah melewati selang waktu tertentu yang kadang-kadang bisa lama sekali. Ya, sebagai contoh misalnya Yusuf, ya. Yusuf itu waktu dia mendapatkan mimpi, ya, umur 17 tahun, setelah itu nampaknya mimpinya gak bisa jadi, ya, gak masuk akal. Dia dijual sebagai budak, lalu dia kerja di rumah Potifar, lalu step by step karirnya naik, tapi setelah sekian lama tiba-tiba dia harus masuk penjara. Dan setelah itu, setelah sekian lama di penjara, tiba-tiba dia muncul jadi penguasa di Mesir. Dan masih tunggu waktu beberapa tahun lagi sebelum mimpinya menjadi kenyataan, yaitu ketika abang-abangnya datang dan sujud menyembah dia. Nah, kemudian setelah sekian lama abang-abangnya ada di Mesir dan Yakub, ya, ayah mereka itu sudah meninggal, lalu abang-abangnya itu takut, ya, untuk ketemu dengan Yusuf. Karena mereka berpikir, wah sekaranglah saatnya Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya, menjadikannya baik, yaitu untuk memelihara satu bangsa yang besar. Jadi setelah sekian puluh tahun itu, kalau kita hitung waktunya, dari umur Yusuf umur 17 tahun, jadi Perdana Menteri umur 30 tahun, lalu ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 2 tahun lagi kelaparan, kemudian abang-abangnya datang kepada Yusuf, setelah itu akhirnya semuanya pindah ke Mesir, tinggal di Goshen, dan Yakub di situ masih tinggal belasan tahun lagi sebelum dia meninggal. Maka ada cukup banyak waktu yang dilalui, ya, sekian puluh tahun. Dan akhirnya Yusuf bisa mengatakan bahwa memang ini rencana Tuhan. Dia menyiapkan semuanya untuk memberi makan satu bangsa yang besar. Tapi butuh waktu, ya, untuk memahami itu. Dan selama Yusuf belum mengerti, dia tetap melakukan bagian dia untuk tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Itu contoh mengenai Yusuf. Contoh yang lain adalah Daud. Ya, Daud di Mazmur 139 dari ayat 1 sebenarnya, ya, sampai satu pasal itu bagus sekali, tapi kali ini kita cuma lihat ayat 13 sampai ayat 16. Daud juga mengalami hal yang mirip, ya, dengan Yusuf. Dia diurapi pada saat remaja, ya, mungkin umurnya belasan tahun, barangkali umur 13 tahun atau 15 tahun. Dan setelah diurapi menjadi raja, karirnya sempat naik. Ketika dia menjadi prajurit, ya, dia mengalahkan Goliat, kemudian dia menjadi panglima dan dia menang di setiap peperangan. Tapi kemudian Raja Saul takut sama dia dan berpikir bahwa nanti Daud yang akan menggantikan dia. Jadi dia berusaha menyingkirkan Daud, ya. Dan selanjutnya Daud mengalami tahun-tahun yang sulit. Dan itu membuat dia di satu sisi tertekan, ya, dia mesti melepaskan apa yang mungkin dia harapkan setelah Tuhan mengurapi dia menjadi raja, ya. Akhirnya dia mesti lepaskan itu semua dan pada akhirnya dia bergantung sama Tuhan.
Banyak mazmur yang Daud tulis ya, diduga kemungkinan itu ditulis ketika dia mengalami tekanan-tekanan ya. Atau setidaknya ada masa dia tertekan, dia ingat itu, setelah beberapa waktu dia tuliskan menjadi mazmur. Tapi artinya pengalaman-pengalaman Daud itu dalam masa-masa kesulitan itu membawa dia dekat kepada Tuhan. Dan kalau sekarang kita baca itu menjadi berkat yang besar. Nah, salah satunya ada Mazmur 139 ya, saya bacakan di ayat 13 sampai 16 ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kalau kita baca kitab Wahyu, ya, satu ketika Yohanes, murid Yesus, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi, waktu dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Dan salah satu yang dia lihat adalah pada akhir zaman itu ada banyak buku yang dibuka ya. Dan salah satunya adalah buku kehidupan. Buku kehidupan itu merupakan buku yang berisi nama-nama orang yang nanti akan bersama Tuhan ya di surga. Dan setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu akan dibuang ke neraka. Tapi saya percaya ada buku yang lain, yaitu yang dilihat oleh Daud ini ya, yang dia tuliskan di Mazmur 139, yaitu buku tentang rencana Tuhan ya bagi setiap orang. Saya menyebutnya ini blueprint ya, rencana Tuhan dalam setiap orang yang mau datang kepada Dia dan mengikuti rencananya. Nah, seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, kalau kita berdoa kepada Tuhan ya, lalu kita tanya apa rencana Dia buat kita, maka biasanya Tuhan tidak kasih tahu sekaligus. Kadang-kadang seperti Yusuf itu ya, ada satu mimpi yang Tuhan berikan bahwa dia akan jadi penguasa. Nah, itu dikasih tahu ya, ujungnya seperti apa. Tapi detailnya atau proses untuk mencapai hal itu tidak diberitahu. Sama juga dengan Daud. Ketika dia diurapi menjadi raja di hadapan abang-abangnya, wah itu hal yang luar biasa. Tapi mungkin dia gak tahu, tidak menyadari bahwa untuk realisasinya itu dia akan melalui proses yang sangat berat. Sehingga ketika kita baca kitab Mazmur, banyak kisah yang menunjukkan pergumulan Daud. Dia pernah pura-pura gila ya. Dia lari di dia melalui tempat-tempat yang mengerikan. Kemudian ketika keluarganya ditangkap ya di Ziklag khususnya, itu puncak ya atau titik balik dari Daud dalam peperangan ya sebelum dia menjadi raja. Pada saat seperti itu dia sendirian. Ya, pada saat seperti itu orang-orang mengancam mau melempari dia dengan batu. Tapi yang luar biasa Alkitab mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya singkat cerita, dia bisa merebut kembali apa yang ditawan oleh musuh. Keluarganya semua kembali, dan kemudian akhirnya orang-orang menyadari bahwa Daudlah yang selama ini menjadi pemimpin bagi mereka. Dan oleh karena itu, mereka yang meminta supaya Daud menjadi raja, walaupun awalnya baru sebagian saja, ya, belum semua suku. Tapi akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan itu butuh waktu belasan tahun dari sejak dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel di hadapan abang-abangnya. Nah,
ketika dia menuliskan Mazmur 139, ya, dia bilang di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, juga ayat sebelumnya, dia bilang betapa ajaib ya apa yang kau buat, ya. Ketika aku berpikir aku akan ke ujung bumi, ya, engkau akan ada di sana, engkau mengurung aku. Jadi dia mau bilang, Tuhan, engkau jagain aku. Ada masa-masa ketika aku tidak mengerti, ya, tapi engkau pagari aku begitu rupa, dan terlalu sulit bagi aku untuk memahami apa yang kau rancangkan. Apalagi kalau kita melihat bahwa kehidupan Daud juga tidak sempurna. Bagaimana Tuhan membuat improvisasi terhadap apa yang dia rancangkan. Karena itu melibatkan kehendak bebas ya bagi setiap orang yang dia ciptakan. Ketika kita mau ikut rencana Tuhan dan kita berjalan bersama dia, tidak berarti semuanya mulus. Seringkali, banyak kali ada banyak tantangan, ya, banyak rintangan menguji kita seberapa serius kita mau ikut dia. Dan pada masa-masa kita tidak mengerti, ya, itu seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, ya. Ya, dulu ku tak tahu, ya, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi setelah melewati masa tertentu, baru bisa melihat bahwa ternyata pertolongan Tuhan gak pernah terlambat, dan akhirnya bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu begitu indah. Ada satu ayat yang terkenal ya di Roma 8 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya, karena ayat ini hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, artinya mengasihi Tuhan itu ditunjukkan salah satunya, yaitu mau ikut rencananya. Yang mana rencananya? Yang ada di dalam blueprintnya. Yang tertulis di Mazmur 139 ayat 16. Ada buku yang mencatat hari-hari yang akan dibentuk, yang akan dilalui. Tetapi bagaimana itu terrealisasi, itu melibatkan kehendak bebas kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, ketika Tuhan mempunyai rencana bagi kita, kita tidak mungkin mempercepatnya. Tapi kita bisa menundanya atau memperlambatnya sehingga realisasinya itu yang seharusnya lebih cepat jadinya terlambat. Contohnya misalnya Musa, ya. Musa itu ketika dia berada di istana Firaun, pada saat dia berusia 40 tahun, dia merasakan panggilan. Dia merasakan bahwa dia akan dipakai untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Waktu itu dia seorang penguasa dan dia pikir dia seorang jenderal, dia seorang yang berkuasa, perkataannya berkuasa. Dia merasa bahwa dengan itulah Tuhan akan pakai dia menolong bangsanya, menolong orang Israel. Ya. Nah, ini umum terjadi ya. Ketika kita punya posisi, kita punya harta, punya uang, kita berpikir lewat itulah Tuhan akan pakai kita. Itu benar juga, enggak salah ya. Tapi dalam mungkin sebagian atau banyak kasus tidak seperti itu. Salah satu contoh adalah Musa. Nah, ketika Musa kemudian melihat ada orang Israel yang dianiaya, maka dia bela dan dia bunuh orang Mesir. Dia sembunyikan mayatnya dalam pasir. Lalu ternyata dia baru sadar, dia kira gak ada yang tahu, tapi ternyata ada yang tahu.
Dan oleh karena itu dia ketakutan, dia lari. Dan dia sembunyi 40 tahun, dia sepertinya melupakan satu panggilan dalam hatinya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, dia kembali lagi ketika Tuhan panggil dia, dan kemudian pada usia 80 tahun lah dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau kita pelajari, ya tidak cukup untuk menjelaskannya, ya, tapi kita akan melihat bahwa sebenarnya Musa itu ketika berusia 40 tahun, dia berusaha menolong orang Israel dengan cara membunuh orang Mesir, itu tindakan yang terlalu cepat sebelum waktunya. Sehingga akibatnya Musa perlu diasingkan dulu selama 40 tahun sebelum dia akhirnya kembali lagi Tuhan mau pakai. Tapi pada saat itu dia sudah merasa tidak mampu. Kalau dulu dia merasa dia punya posisi, kali ini dia seorang pelarian. Dan rasanya gak mungkin Tuhan bisa pakai dia. Tapi justru di saat itulah, ketika dia merasa dia sudah gak bisa dipakai, justru saat itulah Tuhan pakai dia. Dan Musa dikenal sebagai salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada hamba Tuhan yang bilang bahwa kalau Musa tidak terburu-buru untuk keluar dari tidak terburu-buru dalam bertindak dengan cara membunuh orang Mesir yang dia lakukan, maka sebenarnya orang Israel itu cukup 400 tahun ada di Mesir. Tapi karena Musa bertindak terlalu cepat, maka total orang Israel dijajah di Mesir atau diperbudak di Mesir itu menjadi 430 tahun. Ada 30 tahun delay, ya, tertunda karena Musa berusaha melakukan panggilan yang Tuhan berikan itu dengan cara dia dan keluar dari waktu Tuhan. Ya, kalau dihitung-hitung tuh Musa kecepatan 10 tahun. Gara-gara kecepatan 10 tahun, akibatnya orang Israel tertunda 30 tahun baru keluar dari Mesir. Lalu hamba Tuhan ini bilang, kalau Musa bisa ngikutin, dia tidak terburu-buru, maka dia adalah orang yang paling cepat Tuhan bentuk sebelum menjadi pemimpin untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, harusnya dia yang paling cepat. Karena kalau kita baca Yusuf misalnya 13 tahun. Dari umur 17 sampai umur 13 itu jadi. Sampai umur 30 tahun. Butuh 13 tahun untuk dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Lalu Daud juga mengalami belasan tahun. Mungkin 17 tahun ya. Atau 14 atau 15 tahun. Yang paling cepat adalah Musa. Musa itu bisa cuma 10 tahun. Tapi karena dia mendahului waktu Tuhan, tertunda 30 tahun. Contoh yang lain Abraham, ya. Abraham sudah dijanjikan punya anak kandung. Dan karena dalam pikiran dia, pikiran istrinya juga kok belum ada tanda-tanda akan punya anak, lalu timbul ide manusiawi dari Hagar, dari Sarai supaya Abraham kawin dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Dan setelah itu 13 tahun tidak ada firman, ya, tertunda apa yang Tuhan janjikan. Sangat menarik kalau kita baca di firman Tuhan, ini bukan cerita sejarah saja, tapi ini mencatatkan prinsip-prinsip yang sangat baik untuk kita bisa mengikutinya, sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu bukan hanya bisa terjadi, tapi yang cukup penting juga tidak tertunda, ya, tidak delay. Dan pada akhirnya kita bisa berkata bahwa indah rencanamu Tuhan. Dan tidak hanya itu, ketika kita memahami bahwa rencananya itu indah, dan kita lihat janji-janji Tuhan khususnya di perjanjian baru sudah lengkap, firman Tuhan yang bisa kita baca, juga dikatakan bahwa God is love,
Allah adalah kasih. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Maka kita bisa berkata, God is good. God is good all the time. Sebab Dia adalah Tuhan yang baik, maka Dia selalu baik setiap saat. Amin.